telah menetapkan tersangka, tetapi KPK menyebut belum bisa disampaikan ke publik. Penetapan tersangka berdasarkan pengumpulan barang bukti dan penyelidikan usai penggeledahan. Hanya sedang berjalan, baru kemudian kan teman-teman tahu ya, kemarin dilakukan proses penggeledahan, kemudian siang ini dilanjutkan proses penggeledahan di Kementerian Pertanian, jadi kan masih di awal. Proses penyidikan itu pasti kemudian ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka begitu ya namun siapa tersangka atau para tersangka yang sudah ditetapkan tersebut pada saatnya nanti pasti kami akan umumkan secara resmi begitu ya Meski begitu, bila ditelusuri jejaknya, pada Juni lalu KPK telah membuka penyelidikan pada Kementerian Pertanian pada beberapa kasus, salah satunya jual-beli jabatan di Kementerian. Menteri Pertanian Sahrul Yasin Limpo sebelumnya pernah diperiksa Komisi Anti Rasuah pada Juni 2023. Saya tetap akan kompromi, akan kooperatif, kapanpun dibutuhkan saya siap. Saya kira apa yang dilakukan KPK sudah sesuai dengan SOP, sesuai dengan prosedur, dan saya sudah menyelesaikan semuanya itu dengan apa yang saya bisa Hingga kini ada puluhan ASN di Kementerian Pertanian yang telah diperiksa KPK. Tim Liputan, Kompas TV. Jurnalis Kompas TV, Rangga Indrajana, sudah berada di Gedung KPK Jakarta. Selamat siang, Rangga. Apa alasan KPK masih belum mau menyebut uh, nama yang sudah ditetapkan sebagai tersangka? Mengingat statusnya, ini juga kasusnya sudah naik jadi penyidikan, Rangga. Baik, ya, selamat Siang, Francisco dan saudara. Alasan KPK belum menyebutkan siapa yang menjadi tersangka dalam perkara kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian ini adalah mereka akan mengumumkannya pada saat penahanan dilakukan. Jadi masih menunggu ketika penyidikan sudah berlanjut dan sudah bisa menahan sang tersangka ini. Hal ini juga berhubungan dengan informasi yang sudah disampaikan oleh KPK, yakni. Perkara ini masih berjalan, baru tahap penggeledahan alias tahap awal. Kini, KPK masih mendalami barang-barang bukti yang sudah diamankan dari sejumlah lokasi, yaitu di rumah dinas Menteri Pertanian dan juga kantor Kementerian Pertanian, khususnya kantor ruang kerja Menteri Pertanian, dan juga Sekjen Kementerian Pertanian, untuk barang bukti itu sendiri berdasarkan informasi terbaru yang baru saja diberikan oleh. Uh, kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, barang-barang yang -barang diamankan dari lokasi sebelumnya yakni di kan ruang kerja Menteri Pertanian dan juga uh, Sekjen uh, Kementan, ada dokumen dan bukti elektronik yang diduga punya kaitan erat dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh tersangka yang belum disebut namanya ini. Hingga kini KPK masih melanjutkan dengan analisis dan juga penyitaan uh, akan segera dilakukan. Uh, untuk hasilnya akan dikonfirmasi sesudah KPK melakukan panggilan para saksi dan waktu yang belum ditentukan. Karena eh, sekali lagi Francisco dan saudara hingga detik ini KPK masih mendalami dan menganalisis barang-barang bukti yang sudah diamankan dari uh, sejumlah lokasi sebelumnya, Francisco pengumuman tersangka baru akan diumumkan saat dilakukan penahanan dan juga KPK saat ini melakukan uh, analisis terkait dengan barang-barang yang disita. Nah, ini yang cukup menarik sebenarnya Rangga. Kasus apa yang sedang disidik KPK ini mengarah uh, di Kementerian Pertanian ini apa sebenarnya? Karena informasi terakhirnya ada sejumlah kasus salah satunya adalah jual beli jabatan di Kementerian Pertanian. Kasus apa sebenarnya Rangga ini? Baik ya Francisco dan Saudara, untuk informasi mengenai pasal yang akan diterapkan. Jadi bisa diterka bahwa ini merupakan uh, arahan dari kasus ini. KPK menerapkan pasal terkait permintaan paksa atau pemerasan jabatan. Menurut kabak Pemberitaan KPK Ali Fikri, uh, uh, maksudnya adalah uh, arah ke arah menguntungkan diri dengan menyalahgunakan kekuasaan, memaksa dan memberikan suatu... Uh, suatu hal berdasarkan kekuasaannya sehingga ada uh, dugaan pemerasan dalam kasus ini seperti yang sudah diterapkan KPK dan juga uh, KPK selain itu berdasarkan penyelidikan sebelumnya dari 14 Juni lalu ada dugaan penyalahgunaan lapor penyalahgunaan laporan uh, suap, menyuap dan juga gratifikasi. Namun sekali lagi KPK masih mendalami barang-barang uh, bukti dan juga Uh, tentunya mereka akan memanggil saksi sesuai keperluan dan berdasarkan informasi terakhir, memang pada Juni lalu KPK memanggil 49 ASN untuk dimintai keterangan, termasuk Menteri Pertanian uh, Syahrul Yasin Limpo. Dan sel selain itu, se seiring dengan proses ini berlanjut, tentunya KPK uh, akan memanggil kembali saksi sesuai keperluan mereka dalam uh, tahap penyidikan seperti yang kini sedang berjalan. Jadi. Tentu ya kita akan menanti langkah berikutnya dari KPK apabila mereka sedang, sudah selesai menganalisis dan menetapkan tersangka untuk mendalami uh, perkara ini. Sisko? Jajaran aparatur sipil negara di Kementerian Pertahanan dan juga Menterinya diperiksa oleh KPK dan kami akan nantikan bagaimana pengumuman tersangka yang akan dilakukan oleh KPK. Terima kasih atas informasi Anda Rangga Indrajana yang melaporkan langsung dari KPK.